sedih lift di salah satu hotel di Ubud, Bali, tiba-tiba heem dengan membawa 5 orang penumpang. Dan sedihnya lagi, mereka berlima sebenarnya sudah hampir sampai, namun pas mau keluar tiba-tiba terjadi, teman-teman. Dan diketahui ternyata tram lift tersebut mempunyai tinggi sekitar 100 meter. Dan katanya kenapa terjadinya seperti ini, karena bebannya tidak kuat menahan 5 orang tersebut. Dan sistem remnya tiba-tiba tidak berfungsi. Ini lift bukan yang biasa kalian lihat di mall-mall atau di tempat-tempat umumnya, beda. Karena ini adalah tram lift yang mekanismenya miring 35 derajat dari atas sampai ke bawah. BTW 5 orang tersebut adalah karyawan di hotel itu, bukan pengunjung. Dan kabar baiknya adalah owner pemilik resto tersebut mau bertanggung jawab atas kejadian ini. Dan ia berjanji akan memperbaiki semua fasilitas dan keamanannya. Kini polisi sedang menyelidiki lebih lanjut soal insiden di tram lift ini. Gue gak begitu paham ya soal konsep liftnya ini. Namun jika talinya cuma satu, yang ngeri juga sih. Gak ada kabel cadangan atau darurat apa yang buat kalau ada apa-apa gitu bisa langsung. Pertanyaannya juga kenapa gak pakai lift pada umumnya aja ya, meskipun lebih mahal namun insya Allah terpercaya, teman-teman. Dan BTW atas kabar ini, banyak sekali keluarga yang bersangkutan terkejut ketika mendengar kabar tram lift ini. Gila ya teman-teman, hanya dengan hitungan detik bisa terjadinya seperti itu. Ya, kita sebagai netizen hanya bisa mendoakan yang terbaik, semoga diterima di sisinya dan tidak ada kejadian seperti ini terulang kembali. Oke, itu saja video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video viral-viral terbaru. Oke, gue Gensha Diraman pamit, sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye-bye.